Perhatikan kubus AB, CD, EF, GH berikut. Sudut antara garis EG, ya kan, garis EG ini dengan bidang ABGH. ABGH. Nah, gimana nih nyarinya? Nah, kita harus cari perwakilan dari EG, titik dari EG perwakilannya. Berarti tengah-tengahnya dari EG ini. Ya. Nah, terus kita cari perwakilan titik perwakilan dari ABGH. Berarti tengah-tengahnya dari bidang ini. Tengah-tengahnya adalah kita harus bikin titik tengahnya. Kayak gini bikin titik tengah dari bidang. Dapat ini. Ya. Terus kita proyeksiin ini. Ya, jatuh di sini kan? Ya kan? Jatuh di situ. Nah, jadi ketahuan dong sudutnya karena ini miring ke sini. Ya, terus ini miring ke sini. Nah, perwakilan dari bidang ini berarti garis yang miring ke sini juga. Nah, berarti ini kan ada, berarti yang jadi sudut tuh ini nanti. Ya, ini misalnya alfanya. Terus misalnya titik ini adalah si P, ya. Fenomen P karena di pilihan ganda pakainya P atau ya kan, pakainya P sebagai titik tengah. Nah, jadi sudut yang mana? Ini sudutnya udah dapat nih. Berarti sudut antara garis ini dengan bidang ini adalah perwakilannya ini dengan ini nih, ya. Jadi sudutnya ini nih. Berarti sudut